Salam jemaat El Sade yang dikasihi Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan buat kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan menjalani puasa satu minggu bersama Tuhan dengan kekuatan yang baru. Dan saya percaya kita semua menjalannya dengan penuh sukacita, karena untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Saya ajak saudara berdoa. Bapa yang di surga, Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Kami mau berikan pujian, kemuliaan, hormat hanya untuk nama Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Amin.
Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, dengan senang hati
Saudara, mari sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau hatimu bersuka cita karena kami meninggikan Engkau, kami memujimu dengan segenap hati kami. Bukan karena kepandaian kami, tetapi karena kami mengasihimu dan kami ingin memujimu. Memang Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa hanya bagimu, Tuhan yang kekal. Di hari ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah dan urapan-Mu turun atas kami semuanya, sehingga benar-benar kami dapat menangkap seluruh kebenaran-Mu, dan kebenaran ini akan memerdekakan hidup kami, dan kami bersuka cita karena kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas bibir tanah liat ini juga. Amin. Saudara, saya percaya bahwa dalam satu minggu ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang terutama di dalam kerohanian kita, karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan, secara menekan keinginan kita, dan kita lebih banyak berdoa, membaca firman. Itulah sebabnya kita berpuasa selama satu minggu. Nah saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, mau tidak mau semua orang Kristen seharusnya tanggap bahwa hari-hari ini kita itu sedang digiring oleh tangan yang kuat, yang dulu memaksa Fir'aun, tangan yang kuat itu, saudaraku, memaksa Fir'aun untuk melepaskan orang Israel. Dan tangan yang kuat itu pula yang menundungi, ada atas bangsa Israel. Nah tangan yang kuat itu pula sekarang ini sedang mengalahkan seluruh dunia untuk memenuhi waktu dan saat yang sudah ditentukan. Masuk bentar lagi kedatangan Kristus, tidak lama lagi. Nah saudara, memang harus dipaksa sepertinya dunia ini, dan mau tidak mau kita akan menangkap, mengerti, memahami. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 17-18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, maksudnya tentang hari Tuhan. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, kitab 2 Petrus berkata seperti itu. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ada dua hal yang akan kita lihat melalui dua ayat ini. Apa yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan, yang harus kita pupuk, yang harus kita bina, berkenaan dengan hari-hari yang semakin hari ini semakin menuju kepada persiapan kedatangan Tuhan yang kedua. Saya merasa bahwa hari-hari ini semua ekonomi seluruh dunia itu lagi diaduk, saudaraku. Dan nanti bakalan muncul satu orang yang akan bisa mengatasi ekonomi dunia. Dan kalau orang ini muncul, pribadi ini muncul, tidak ada pemimpin negara yang tidak terpesona, karena dia memang bisa mengatasi seluruh masalah ekonomi dunia. Tapi bagi kita orang percaya, kita mulai melihat tanda-tanda itu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya ada di ayat 18. Dua hal. Yang pertama, saudara dan saya harus bertumbuh dalam kasih karunia. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia ini adalah anugerah, dan ini berbicara tentang iman yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus. Dalam hidup kita masing-masing diberi kasih karunia. Masing-masing kita diberi kasih karunia. Dan ini berbicara tentang keselamatan. Efesus 2 ayat 8, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah.
juga berkata bahwa menurut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi masing-masing itu diberi kasih karunia, saudaraku, punya masing-masing sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Agar aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan seterusnya sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi masing-masing kita diberi kasih karunia. Nah, cuman sekarang untuk kasih karunia itu bertumbuh atau tidak tergantung saudara dan saya, bukan tergantung apa lagi, karena Tuhan sudah memberikan benih iman itu kepada kita. Sedangkan benih itu bisa bertumbuh atau tidak tergantung kita masing-masing. Jangan saudara berkata, "Mohon nanti ketika Tuhan datang waktu masa pengangkatan dan notabene saudara masih ada di muka bumi ini, kita tidak bisa protes, kita apa aku tidak diangkat padahal aku itu beribadah, aku itu setia." Nah. Apakah iman itu bertumbuh? Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Benarkah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini kita sirami setiap hari dengan kita mendengar firman Allah, dengan kita mengerti kebenaran firman? Seberapa banyak saudara dan saya memahami, mengerti kebenaran itu, sebegitu pula kekuatan firman akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya kasih karunia itu bisa bertumbuh dalam hidup kita kalau kita jarang telinga kita mendengar kebenaran? Jarang kita membaca firman, mempelajari sehingga kita menangkapnya. Dan ketika kita menangkapnya, iman kita itu kayak benih yang disiram tuh. Jadi tiap hari siramannya itu adalah saudara dan saya mendengar firman Allah, mendengar kebenaran, saudara mempelajarinya sampai kau mengerti. Ketika kau mengerti, hidupmu dan hidupku tidak akan sama lagi. Bukankah yang mengalahkan dunia dan seluruh isinya adalah iman, adalah kasih karunia yang Tuhan berikan? Udah terlalu sulit, ini banyak masalah, kesukaran, penyakit. Alkitab berkata dunia dan segala isinya termasuk corona, kan itu juga ada di dunia, bukan di antariksa, bukan di planet lain, ada di dunia. Itu bisa kita atasi kalau iman dan imanku itu kuat. Jadi saudara, ketika saudara dan saya bertumbuh dalam kasih karunia, ini berhubungan dengan keselamatan, ini berhubungan dengan cara mengalahkan dunia dan isinya. Saudaraku, Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ayo bertumbuh, ini masanya, ini sudah singkat. Sirami itu, saudaraku. Baca firman lebih banyak, sampai kita akhirnya harus mengejar Tuhan, membaca lebih banyak, memikirkan firman, memperkatakan firman, maka terjadi. Alkitab berkata, hidup manusia itu bukan dari roti saja, tapi hidupnya dari semua firman yang keluar dari mulutnya Allah pada waktu itu. Kalau saudara dan saya tidak mulai membangun kasih karunia itu, bisa-bisa terlambat. Bisa-bisa terlambat. Itulah sebabnya Petrus berkata, setelah dia menerangkan tentang hari Tuhan, guru-guru palsu, nabi-nabi, akan ada banyak ngejek-ngejek, akan ada banyak guru-guru palsu. Itu munculnya dari dalam orang yang mengatakan Kristen, bahkan pendeta. Saudaraku, karena kita berkata dari dalam, itu guru-guru dari dalam, cuma hidup mereka. Tuhan cuma ngomong saja, dari buahnya kamu ngerti pohonnya. Udah, dari buahnya saja, lihat saja kalau hidupnya penuh dengan hawa nafsu, hidupnya gak seperti yang firman katakan, sekalipun dia berbicara firman Tuhan, tetap saja. Oleh sebab itu Petrus menuliskan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Supaya apa? Supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan. Saudara, penyesat-penyesat sudah mulai muncul. Ajaran-ajaran yang tidak sama sudah mulai muncul. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa yang diajarkan di gereja, apa yang diajarkan oleh pemimpinmu, pegang itu sampai imanmu bisa mengalahkan dunia. Aduh, bagaimana? Ini ada banyak buat ekonomi, anak-anak sekolah, semuanya. Saya ngerti semuanya mengalami. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Dan
saudaraku. Dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara juga harus, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oh, saya sudah kenal Bela dengan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya. Oke, benar, tidak salah, tetapi kurang dalam. Kita berkata dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus bertumbuh. Berarti yang namanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan tidak ada batasnya. Setiap hari kita berbicara. Orang mau mengenal, orang mau kenal lebih dalam. Itu kalau nggak pernah ngomong, kira-kira menurut saudara bisa? Kalau nggak pernah ketemu bisa? Terus kalau nggak pernah apa curhat bisa nggak mengerti? Yaitu kekristenan yang antik zaman sekarang itu seperti itu. Wah, datang ke gereja, kita puji Tuhan, haleluya, nyembah, oh pelayanan, habis itu amin. Sama sekali setelah itu seminggu tidak pernah kontak, tidak pernah curhat, tidak pernah duduk bersama, tidak pernah makan bersama, istilahnya begitu. Dari mana kita mengenal? Dari mana kita berani berkata bahwa aku mengenal Dia? Aku mengenal Tuhan. Benarkah kalau kau dan saya mengenal Tuhan, maka kau dan saya akan Tuhan, apa yang membuat hatinya pahit, apa yang membuat hatinya tidak enak, apa yang membuat Tuhan sampai meneteskan air mata. Tidak pernah kita memberikan waktu dari hati yang namanya sentuhan. Alkitab berkata bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia. Saudaraku, Efesus 1 ayat 17 sampai 23, Rasul Paulus itu sampai berkata bahwa menuliskan tentang siapa Yesus. Rasul Paulus berkata, aku meminta supaya Roh Hikmat dan Roh Wahyu itu turun atasmu, supaya kita mengerti apa pengharapan, apa yang terkandung di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak akan bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya, bagaimana Yesus sebenarnya, bagaimana tentang kasihnya, kuasanya, perjalanan, istilahnya hatinya Tuhan, kecuali kau dan saya mengambil keputusan, aku mau mengenalmu. Tidak akan bisa mengenal Yesus sekalipun kau Kristen. Kau hanya tahu siapa Yesus, tapi kau tidak mengenal pribadi ini lebih dalam lagi. Kalau kau mengenalnya, rontok seluruh dosa-dosa. Orang yang belajar mengenal Tuhan, seru, dia akan datang kepada Tuhan. Tanpa datang kepada Tuhan, tidak akan kenal. Oh, saya belajar gue. Saudara bisa mempelajari Alkitab, bisa sekolah teologi. Tapi saya mau kasih tahu, untuk kau dan saya kenal Tuhan, engkau harus datang pribadi kepada Dia. Untuk seorang suami istri itu kenal, maka suami istri itu harus mempunyai waktu pribadi untuk bicara. Bukan sekedar kewajibannya, tugasnya sebagai suami atau istri. Bukan, tetapi apa? Dari hati yang terdalam. Datang kepada Dia dan aku ingin memberikan waktuku. Aku ingin duduk di situ. Aku ingin berbicara. Aku ingin berduaan. Aku ingin bermesraan. Aku ingin menyanjung Dia. Aku ingin mengenal Dia. Rasanya saya, kata-kata saya enggak cukup untuk berkata bagaimana cara mengenal Tuhan. Karena ketika saudara dan saya berpuasa seminggu ini, seharusnya saudara dan saya mempertajam pendengaran kita. Pendengaran telinga rohani kita dipertajam. Apa gunanya saudaraku kita puasa kalau kita tidak mempertajam pendengaran kita? Terus sampah nyumpel. Kita mematikan TV, tetapi terus-menerus kita cari hal-hal yang lainnya. Ya, buat apa? Saya pikir. Saudara, engkau dan saya akan mengenal, mengerti Yesus. Mengenal Yesus ketika engkau dan saya meluangkan waktu untuk Dia. Saudara akan terkagum-kagum tentang siapa Yesus. Saya membacakan di dalam Kitab Efesus ya, supaya kita tahu siapa Yesus, saudaraku. Kadang-kadang ayat 17 saya bacakan, nanti lompat ayat 2 terus saja. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada Roh Hikmat dan Roh Wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, berarti ada cara mengenal Yesus dengan salah. Wong ini tulisannya dengan benar. Banyak orang Kristen mau kenal Yesus tapi gak benar.
sakar PDW jadi pun ini kenal kan aku nih toh mau ngomong toh kalau kenal jadi orang kenal tenang orang bener loh. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengalaman apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Alkitab berkata supaya saudara dan saya mata hati kita menjadi terang dan kita melihat betapa kayanya kemuliaan yang diberikan kepada saudara dan saya orang-orang kudus dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagaimana kita bisa mengenal, mengerti bahwa kuasa Yesus itu hebat kalau saudara dan saya tidak mengenal dia? Kalau engkau dan saya mengenal dia, sekarang ada kesukaran. Tuhan izinkan masalah terjadi padahal kita sudah mengasihi Tuhan. Saudara dan saya akan menarik pikiran di pikiran kita. Kita tarik mundur, kita berkata, pasti Tuhan menyapa. Karena kita kenal betapa hebatnya kuasa Allah yang dinyatakan buat saudara dan saya. Dia kenal betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara orang percaya? Nanti kau akan menikmati. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tahukah saudara? Bahwa Allah Bapa sudah menaruh Yesus Kristus itu jauh melebihi penguasa, saudaraku, pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang bisa disebut. Yesus jauh lebih tinggi dari ini. Jadi apapun yang menimpa hidupmu dan hidupku, ketika kita mengenal dia, maka kita akan menaruhkan pengharapan itu. Kita meletakkan semua beban masalah itu di mezbah, di mana kita mempercayakan diri kita kepadanya. Hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kau sekarang sedang menghadapi anak-anakmu yang amburadul, kenali Yesus lebih dalam, maka kau akan meletakkannya di mezbah. Letakkan anakmu di mezbah. Biarkan Tuhan yang urus. Percayai saja, kalau ekonomimu lagi gak karu-karuan, ayo datang kepada dia. Bangun hubungan Tuhan. Bu, saudara sekali datang kepada Tuhan sembahyang, pikir nurin pikiranmu, Tuhan di sampingmu dan saudaranya yang di kepala gini. Wah, saudaraku, kalau sampai engkau bisa memikirkan itu dan menikmatinya, tidak ada tempat yang lebih indah, yang lebih aman, yang lebih memuaskan dibandingkan dengan kita duduk di sampingnya Tuhan dan kita bersandar. Saudaraku, bersandar di bahunya Tuhan, hilang sudah kemenangan kita. Oh, saya tahu, tidak ada kuasa, tidak ada kesukaran, tidak ada penyakit, tidak ada ketakutan, tidak ada marah-marahnya, tidak ada kekurangan yang bisa menyentuh ketika saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Kalau pengenalan kita akan Tuhan seperti yang Rasul Paulus tuliskan, saya tahu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ketakutan boleh disodorkan tapi gak bisa menguasai kita. Kesulitan disodorkan boleh. Penyakit itu datang silahkan, tapi gak menguasai kita. Nabi ya, orang yang mati itu tambah senang. Orang yang kematian itu tambah di dalam mau mati senang. Asik, di mati itu sih digulai terus saudara, diuber terus. Nah ini kenapa orang di mati ya? Kematian itu kayak alam maut itu kayak roh saudara. Dia ngerti siapa yang dicari, dia mengerti. Orang yang takut-takut mati itu bertenang saudara, kayak dikejar. Tapi kita tahu, oh, Yesus sudah mengalahkan alam maut. Dan dia sudah berkata, Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari pemerintah-pemerintah, penguasa, kerajaan, bahkan setiap nama yang bisa disebut. Berarti Yesus jauh lebih daripada semuanya. Nah, bagi hari ini, kalau engkau mempunyai kesukaran, engkau lagi ancur-ancuran, bahkan mungkin ada yang ditinggalkan pasangan, mungkin juga pasangan itu ada tetap serumah, tapi gak diroso. Apa yang bisa gue lah? Akeh, kita lalu akeh ini dibangani sih gue roso. Saya ngomong, kalau kita mau jujur, akeh-akeh masa ada orang
Saudara dan saya sudah mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ini waktunya saudara dan saya bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dua perkara inilah yang membuat saudara dan saya tidak terseret dalam kesesatan. Dan juga jangan sampai kehilangan pegangan. Saya yakin hidup tidak akan sama lagi. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan pujikan. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia Allah yang besar. Dan pujian ini terngiang ketika saya belum bangun. Ada di otak saya. Dan saya bangun, maka pujian ini muncul. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Saudara yang bermasalah, kau yang punya problem, yang terikat ataupun sudah habis dosa bunuh bro. Engkau yang tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan bicara, mulai hari ini saya katakan, kalau engkau tidak mau tersesat, kalau engkau mau ikut nanti bagian dalam pengangkatan, masuk dalam dual ini, bertumbuh dalam kasih karunia, imanmu bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak, saya enggak berani jamin. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran yang bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan yang
Yesus, tolong aku. Mulai saudaraku berbicara kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Saya percaya ketika saudara mengambil keputusan bertumbuh dalam kasih karunia, ketika saudara mulai berkomitmen, aku mau bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan, tidak ada yang tidak terjadi. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba menyerahkan umatmu Tuhan, yang mungkin selama ini kami terlalu disibukkan dengan hal-hal yang lain, tapi pagi hari ini kau ingatkan kami untuk kami Tuhan kembali dalam firmanmu, bahwa kami harus bertumbuh dalam kasih karunia yang sudah kau berikan kepada kami masing-masing, dalam iman kami, sehingga kami berdiri tegak dan kami mengarahkan dunia karena kami percaya. Saya harap semuanya tetap aktif dan berjalan dengan baik, bahkan bisa bertumbuh
walaupun kondisinya sulit seperti ini, karena pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Untuk baptisan adalah tanggal hari Kamis, tanggal 30 Juli ini ada di gereja. Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan diri dibaptis, segera saja karena akan di konseling. Sedangkan konseling untuk pemuda-pemudi dan remaja adalah dua Sabtu ya, mulai Sabtu besok, Sabtu ini dan Sabtu kemudian setelah ibadah pemuda remaja, mungkin sekitar jam 7:30 petang. Dan juga acara seminar yaitu seminar untuk pemberdayaan tanaman hidroponik akan diadakan besok Rabu, saudaraku ya, di Aula Peniel, Rabu mulai jam 5 sore. Nanti ada breaknya atau istirahatnya makan malam. Setelah itu sesi yang kedua selesainya kurang lebih jam 8:30. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap acara seminar ini supaya kita menambah wawasan kita, untuk kita bisa menambah income kita dengan cara tanaman hidroponik yang nanti akan disampaikan Pak Hadi, yang sudah terlihat hasilnya ya, yang kita lihat. Demikian sedikit tambahan dari pengumuman kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang kau telah dengar pagi hari ini membekali engkau untuk hidup mengenal Tuhan dengan baik, bersekutu dengan dan mencari wajah-Nya. Karena dengan demikian kekuatan yang baru, terobosan berkat-berkat Allah yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Dan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam